Balik berapa kali biasanya Om? 2 kali. Oke teman-teman, ini namanya pegon ya Pak. Istimewa. Ini kendaraan untuk mengangkut pasir. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini mancing di lokasi penambangan pasir ya. Di hilir mudik ada penambang pasir menggunakan pegon. Oke. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe jika teman-teman merasa terhibur dengan Arisa Channel. Terima kasih. Oke, sudah sampai ke spot mancing. Ini spotnya. Oke, hari ini mancing sama Kak Cidi Mas. Ini orangnya. Gimana, sudah dapat? Oh, sudah. Lumayan. Loh, mau dimakan itu? Pas banget. Oh, ikannya sekian. Seberapa ini? Ini ikan apa ini? Ini water pari. Water pari. Oh, dapat ini. Loh, lepas. Aduh. Tadi dimakan cuma lepas. Kita taruh lagi aja. Ini dimakan. Berhenti. Yang atas ini umpan udang, yang bawah umpan jitu. Apa dimakan harus ya? Kayaknya kaji. Dapat. Kaji. Water lagi. Melem anaannya. Anaannya melem. Punyanya kaji dimakan lagi. Sudah ada ikannya. Sudah sekitar 1 jam di sini. Ada yang makan, cuman nggak mau naik. Masih kayaknya ikan kecil-kecil. Tetap semangat. 3 joran di depan mata. Manakah yang dimakan duluan? Akhirnya 1 ekor. Di sini namanya keting. Jadi tadi kita sudah 2 jam di sana. Itu lokasi itu 2 jam di sana cuma dapat ikan kecil-kecil ya sih. Tapi pindah ke sini yang lebih dingin karena di sana panas banget. Kita lanjut ya di sini ya. Ini spotnya. Kayaknya sih tempatnya ikan. Aku langsung dimakan. Oke, lokasinya Kaji pindah ke sana. Saya tetap di sini, sama-sama dingin. Oke teman-teman, masih sepi sampai jam segini. Dapatnya ya tadi kecil-kecil ya. Ini rencana nanti kalau nggak dapat ikan kita cari degan aja ya. Cari di sini banyak persawahan, nanti ada degan kita ambil gitu aja. Oke. Ikannya kecil-kecil banget tadi di lokasi mancing. Ini tadi perjalanan pulang kok ada rumah. Rumahnya tutup. Rumahnya tutup, ada pohon kelapanya. Nah, ini rencana kita mau ambil kelapanya. Satu, dua. Seger ini Ji. Seger katanya. Popular guys. Seger. Seger guys. Orang lagi degan kopior.
tegannya, es tegan. Ini tidak perlu es ya. Tegannya, air tegannya segar banget. Pelampiasan, dapat ikan cuman kecil-kecil, airnya nyari degan. Sewegarnya minta ampun. Apalagi tadi saya kebagian degan yang kopior, jadi konon katanya lebih segar, mantap degannya tadi. Makasih ya teman-teman yang selalu support Arisa Channel. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam joran mecetat. Besok berangkat lagi.